Selamat sore Tribuners. Anda mengikuti Live Facebook terkini Tribun Papua.com langsung dari Kota Jayapura Provinsi Papua. Tribuners baru saja uh, warga Kota Jayapura merasakan gempa guncangan gempa yang dahsyat di kawasan Wainak Kota Jayapura Provinsi Papua. Warga Kota Jayapura berlarian keluar. Gempa bumi Jayapura membuat panik para jemaah yang sedang sholat asar di Masjid Al-Hikmah Tanah Hitam di distrik Abepura. Saat gempa dirasa banyak jemaah yang panik keluar, namun masih ada yang tetap melanjutkan sholat. Sementara bangunan masjid pun masih berdiri tegap hanya saja. Tiga menaranya bengkok seperti posisi rukuk saat sholat. Inilah penampakan tiga menara Masjid Al-Hikmah Tanah Hitam yang bengkok. Ketiga menara itu bengkok dengan menghadap sisi yang berbeda. Sementara tertinggal satu menara yang masih berdiri tegap. Pengurus Masjid Al-Hikmah Tanah Hitam yakni Satria menjelaskan kondisi tersebut. Ia mengaku baru mengetahui menara Masjid Bengkok setelah melaksanakan sholat. Satria mengatakan tidak ada kerusakan pada bangunan masjid, bahkan dinding pun tidak ada yang mengalami kerusakan. Oleh sebab itu pihak masjid masih memperbolehkan ada adanya aktivitas bagi jemaah yang hendak melangsungkan sholat maghrib dan isya. Namun Satria memperingatkan agar terus waspada dan berhati-hati. Satria pun menjelaskan para jemaah sedang melakukan sholat asyar saat gempa bumi mengguncang. Diakuinya masih banyak jemaah yang melanjutkan sholat pada rakaat ketiga. Namun sebagian berlari keluar masjid lantaran panik. Diketahui sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis gempa kali ini cukup dahsyat dengan magnitudo 5,2. Dilaporkan gempa tersebut terjadi pada Kamis 9 Februari 2023 sekira pukul 15 lebih 28 waktu Indonesia Timur. Titik gempa berada di kedalaman 10 km di barat daya kota Jayapura dan getarannya terasa hingga ke Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom.